kesempatan siang kali ini saya berada di objek wisata Pantai Batu Karas Pangandaran. Sabtu yang cerah yang sangat indah, di mana pengunjung objek wisata Batu Karas pada kesempatan siang hari ini banyak sekali dan kelihatan pantainya sangat landai, indah, dan ombak tidak begitu kencang, sehingga banyak sekali para pengunjung khususnya anak-anak yang menikmati mandi di laut atau di Pantai Batu Karas ini. Halo, selamat siang. Dari mana ini ibu-ibu? Tikura. Gimana pendapat Anda berkaitan dengan Pantai Batu Karas ini? Lumayan sih ya. Oke, selamat menikmati liburan. Terima kasih. Halo, selamat siang. Dari mana ini Pak? Jogja. Jogja. Oke, bersama rombongan berapa krunya? 40. 40. Pendapat Anda gimana berkaitan dengan Batu Karas ini, Pak? Rame. Wis ora wis megah, seles-selesan. Wah, gitu. Oke. Mantap sekali ya. Ini kaosnya rasi do kanari terus tuku dhewe. Oh ya. Oke, selamat menikmati liburan di Batu Karas Pangandaran. Ya, sehat, selamat. Jarang, mohon ibu-ibu mana lumayan, Pak. Halo, dari mana Pak ini, Pak? Yogyakarta. Dari Yogyakarta, satu tim dengan yang tadi ya? Ya. Oke, sama Bapak siapa ini? Lili Sulistia. Lili Sulistia, anggota Rapi ya, Pak ya? Betul. Oke. Oke, thank you Pak Lili. Gimana pendapat jenengan Pak Lili berkaitan dengan ini Batu Karas ini Pak Lili? Suatu yang bahagia untuk berkreasi sama keluarga dan lain-lain itu. Oke, selamat liburan Pak Lili. Semoga bahagia, sehat semuanya. Terima kasih. Oke, di Pantai Batu Karas ini sudah diurut ya, banyak sekali ban ya, sebagai tempat penyewaan ban bagi anak-anak yang ingin berenang di laut lepas di pantai ya, bisa nyewa di penyewaan ban ini sebagai tempat untuk nanti diduduki atau mengapung sampai ke laut yang agak apa ya, agak ke dalam tapi tidak terlalu jauh ke sana. Pantainya sangat indah, bersih, dan landai. Bisa kita lihat banyak pengunjung ketika anak-anak yang menikmati pemandangan ini dengan menggunakan jasa ban ini. Seperti itu.
Halo, dari mana ini, Pak? Dari Jogja, Mas. Dari Jogja. Dari Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Oke. Nah, kita, Mas. Dengan siapa ini, Pak? Siapa ini? Pak Ceng, Mas. Ceng. Gimana, Pak Ceng, pendapat Anda dengan Pantai Karas ini? Ini bagus ini. Destinasi saya paling baru nih, ya. Ini pantai selatan tapi ombaknya enggak gede gitu loh. Oh, kalau di Jogja itu kan tetap gede. Kalau di sini kecil. Oke ya. Berarti enak ya, Pak Ceng, ya? Buat anak-anak bagus. Oh ya. Sama itu kalau Gunung Kidul airnya juga asin, airnya juga asin airnya. Tapi saya enggak bawa anak, Mas. Oh iya ya. Oke. Sampai ke berbus ini ya. Oh iya. Di pantai memang harus pasang, Mas. Oke. Ini. Gimana? Oh, gimana? Asin. Oh ya, ya. Oh ya. Kira-kira tawar ini. Ternyata asin toh ini. Iya, asin. Oh ya, oke. Selamat berlibur, Pak Ceng. Iya, siap, ya. Sukses, ya. Nyata nasi.